berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semangat pagi luar biasa. Kita berjumpa dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, awal bulan ya. Dan juga untuk program Komunikasi Bisnis ini Anda bisa simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Giyup Rukun, RGR Tulungagung, dan Max FM Waingapu and Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk hasil rekamannya nanti juga bisa Anda cek di channel YouTube kami @suarasidoarjo_channel. Tema kita untuk pagi hari ini adalah Cross Silo Leadership, sinergi keberagaman tim demi penguatan inovasi perusahaan hadapi peluang pasca pandemi. Bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Kewatan Consulting, dan juga nanti akan juga ditambahkan catatan atau pendapat dari pakar-pakar yang lain di Zoom. Sudah join ada Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, salam sehat Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Luar biasa backgroundnya ini, serasa ini ya, back to nature gitu ya, kayu gitu ya. Serasa di kafe Mas. Betul. Iya betul, pagi-pagi sambil ngopi gitu enak gitu ya. Sambil, kalau saya sih biasanya ngerasani sana, ngerasani sini. Enggak bercanda ya. Kemudian ada Pak Rudi Balmater. Good morning Pak Rudi. Good morning sir. Luar biasa, selalu sehat dan tetap semangat ini Pak Rudi. Kemudian ada Mas Moko Pace Sinergi. Selamat pagi Mas Moko. Selamat pagi Mas Panji, bapak-bapak semua yang ada di sini. Salam sehat. Luar biasa. Dan juga ada Pak Andreas dari Medan. Horas Pak Andreas. Ya belum connect ini. Dan ini yang luar biasa, langsung dari from Sydney, Australia. Please welcome untuk Pak Dennis Firmansa. Luar biasa. Selamat siang waktu Sydney. Sekarang sudah jam berapa berarti Pak Dennis? Jam 12. Wow, ini waktunya yeah, makan siang berarti ya? Iya, ini waktunya makan siang itu sudah disediain oleh hotel. Ya, jadi istri saya tanya, saya bilang tunggu acara dengan ini selesai dulu baru makan. Yeah. Jadi tadi pagi sudah di swab yang ketiga, ya, dan lusa hari Rabu saya bisa keluar. Ya, jadi thanks God, finally akhirnya ya. Finally I'm out gitu ya, dan pastinya banyak cerita selama 14 hari. Namun yang satu aja sebelum dimulai yang lucu nih, ada satu. Jadi demo kan Sabtu kemarin, Sabtunya lagi gitu ya. Kami orang. Jadi banyak yang ditangkap, 63 kalau nggak salah ditangkap, ditahan sekitar 5.000 dalam pemantauan karena di sini kan kamera di mana-mana. Nah udah kan, minggu lalu nih, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, Sabtu dia mau demo lagi. Langsung hari Jumat pemerintah keluarin aturan yang mau demo harus bayar $100.000. My God, $100.000. Kalau dirupiahkan berapa itu? 1 miliar. Wah, gitu. Mantap. Jadi bahasa sederhananya gini, mau demo silakan. Karena nanti kan kalau dilarang, dibilang freedom of speech-nya kok dilarang, dilanggar, ya kan? Nah, tapi ya silakan bayar 1 miliar. Jadi pinter di sana. Itu per orang ya? Atau per grup? Per orang, Pak Roni. Per orang. Jadi misalkan nih kita berlima nih, $500.000. Gitu. Iya, jaminan kalau sakit. Ya, kurang lebih begitu. Dan jadi dan ternyata ya, sehari sebelumnya sudah dijejerin itu mobil polisi di dekat Hyde Park itu. Mungkin kalau yang udah pernah tahu ke Hyde Park itu, dari Parliament House sampai Hyde Park itu semua polisi turun tangan, tentara turun tangan. Akhirnya nggak ada yang berani. Kenapa? Apa? Nggak mau bayar $100.000. Jadi pelajarannya ya begitu ya. Jadi kita di sini pemerintahnya mungkin
selalu one step ahead lah dia, cepat sekali dia ngambil tindakan. Betul, ya betul. Kan? Tapi tanpa melanggar hak asasi manusia, freedom of speech, dan lain-lain. Itu aja kira-kira yang bisa share. Iya. Terima kasih Pak Denis, Pak Rudi, Pak Moko, Pak Andreas, Pak Taji. Iya. Kalau di sini operasi justisi kena 150.000, tapi bukan US dollar tapi rupiah, gitu ya. Beda gitu. Apa-apa. Kita belajar. Baik, sambil Pak Denis nanti menikmati menu pecel. Di sini ada pecel nggak ya? Nggak ada gitu ya. Yang di sini yang banyak tuh makanan Thailand sama masakan Vietnam. Ya Chinese tentu ya, tapi saya kurang terlalu suka. Jadi Thailand sama Vietnam itu dua makanan favoritnya. Ya, similar sama Indonesia lah kayaknya kalau Thailand sama Vietnam. Baik. Ya, betul Mas Panji, thank you. Baik, itu sedikit cerita dari Pak Denis. Nanti Pak Denis ada peluang untuk menyampaikan perspektifnya seputar tema kita. Saya ke keynote speakernya dulu, Pak Rani. Moga Pak Rani. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada. Tentu terima kasih Pak Rudi, Pak Denis, Pak Moko, dan Pak Andreas yang sudah bersama-sama dengan kita pagi ini. Hari ini agak berbeda dengan beberapa minggu sebelumnya yang kita bicara tentang hal-hal terkait teknis gitu dalam organisasi, dalam operasi perusahaan. Hari ini bisa saja disebut teknis, tetapi kita bicara lebih kepada manusianya. Jadi tentang kepemimpinan. Ada yang mengatakan kepemimpinan itu boleh banyak teori. Faktanya memang ada banyak teori. Jangankan teori, mazhabnya saja, school of thought, aliran berpikirnya, itu dalam 500 tahun terakhir itu ada 7 aliran besar. Jadi kalau kita tahu satu jenis kepemimpinan, servant leadership, gitu misalnya, itu hanya sub cabang saja, ranting gitu, dari 7 yang besar. Sehingga memang luas sekali kajian kepemimpinan dan akan terus berkembang sampai kapanpun karena ini menyangkut manusia. Nah, hari ini kita angkat tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan silo leadership. Silo leadership itu artinya kepemimpinan yang kita hanya menggunakan satu pipa gitu ya, cuman satu arah, one way atau boleh dua arah atas bawah juga, tetapi hanya di situ. Masih ingat begini, contoh yang paling gampang begini, dosen, nah itu paling asik, dosen itu ilmunya tidak boleh zigzag. Kalau di Indonesia zigzag dianggap dia tidak ahli. Dampaknya adalah kalau di manajemen kita punya konsep yang namanya foxhole syndrome, sindrom lubang rubah. Jadi rubah itu kalau terancam dia akan menggali rumahnya di tanah itu semakin dalam. Akademisi itu banyak juga begitu. Dia akan menjadi super spesialis sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di luar ilmunya dia. Maka kita sebetulnya menciptakan robot-robot yang tidak terlalu banyak manfaatnya kecuali bangga pada dirinya bahwa dia hebat. Nah, itu adalah contoh silo. Di perusahaan juga begitu. Kalau orang masuk marketing sampai nanti karirnya berakhir, dia paling tinggi marketing director. Karena dia dianggap hebat di marketing. Tetapi ada aliran kedua yang mengatakan bahwa sumber daya manusia itu sekedar aset. Kita harus ubah dia menjadi manusia bersumber daya. Artinya manusia yang punya kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ijazahnya menjadi hasil. Kira-kira begitu. Jadi dari sumber daya manusia yang resources, itu menjadi manusia bersumber daya yang sifatnya kapabilitas, capability. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ketika orang berkarir, dia tidak bisa berada dalam satu silo, satu pipa yang lurus. Dia harus menguasai hal-hal di luar ilmu atau kompetensi utamanya. Kenapa? Karena manusia itu beragam. Saya beri satu contoh yang paling sederhana saja. Tugasnya seorang driver itu apa? Nyetir mobil. Sepanjang dia nyetir mobilnya bagus, dia nyetir mobilnya aman,
sampai di tujuan selamat dan tepat waktu, selesai urusan driver. Tetapi Anda akan punya kecenderungan menolak seorang driver yang hebat itu kalau dia nggak ngerti mesin. Anda mesti minta dia tahu bahwa kalau ada mesin gangguan sedikit itu mana yang harus diperbaiki, supaya tidak selalu pergi ke bengkel. Beda ini kalau sama Formula One begitu. Oh, dia spesialis hanya nyetir aja udah. Bagaimana ban diganti, bagaimana nanti oli, bagaimana itu urusan semua teknisi. Nah, ini bedanya. Saya masih ingat persis suatu saat pada saat saya masih umur 20-an begitu, ada seorang yang luar biasa di disiplin ilmunya, tetapi dia silo. Dia teknik sipil khusus untuk membuat satu konstruksi yang baja tahan gempa. Di Indonesia tidak dibutuhkan. Soal tahan gempanya sangat dibutuhkan. Tetapi dia tidak bisa di luar itu. Kalau di Indonesia ini, kalau orang teknik sipil, kalau bisa dia ngitung bahannya, ngitung harganya, bila perlu dia bisa gambar sekalian. Baru dia bisa kerja di sebuah proyek. Kalau enggak, dianggap dia enggak ngerti apa-apa. Anak kemarin sore baru lulus. Padahal dia hebat di bidangnya. Akhirnya dia balik lagi ke Amerika, dia sekolah lagi, ambil S3. Begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, Waingapu, di Trenggalek, di Tulungagung, juga di Medan sampai Sydney, mari kita bongkar, kita buka ini, bahwa kita masuk kepada era yang berubah. Kita tidak bisa hanya menyandarkan pada satu keilmuan yang kemudian menyebabkan kita ini menjadi berada di dalam lubang rubah yang kalau kita terancam akan makin super spesialis. Kalau kita mau inovasi untuk perusahaan, tidak mungkin kita menggunakan cara pandang lama untuk menghadirkan hal-hal yang baru. Itu sudah dikatakan oleh Einstein. Tidak mungkin kita menggunakan pola cara berpikir lama untuk memecahkan masalah yang diciptakan oleh akibat kita memiliki cara berpikir lama. Karena itu, nomor satu yang kita lakukan adalah kembangkan. Sebarkan yang disebut sebagai cultural brokers. Orang-orang yang bisa menghadirkan budaya-budaya baru, menularkan budaya-budaya baru. Contoh yang paling gampang. Kalau Anda punya tim di bidang sales and marketing, mobil, maka akan sangat bagus juga sekali-sekali Anda masukkan orang dari produksi. Orang yang ngerti mesin dimasukkan di dalam tim itu. Kenapa? Nomor satu, orang produksi itu disiplinnya luar biasa dalam hal sinergi, dalam hal koordinasi. Kalau enggak, rusak semua. Kedua, sebagai orang dari operasi, dia tahu persis mesin itu hebatnya di mana, lemahnya di mana. Sehingga kalau dia harus menjual mesin itu, dia enggak seperti, maaf, jualan kecap. Tetapi dia tahu persis ketika berdebat dengan orang yang bertanya. Dia bahkan bisa memberikan penjelasan yang sangat teknikal. Nah, di sini yang kita sebut sebagai cultural brokers. Kenapa? Orang marketing punya kecenderungan bicara tentang berapa target penjualan, berapa target penjualan. Kadang-kadang melupakan bagaimana proses yang baik untuk itu. Nah, sementara orang-orang di produksi itu punya keahlian koordinasi yang ketat dan disiplin. Sehingga tidak ada yang tertinggal. Karena kalau tertinggal, itu bisa berantakan tuh. Bayangkan kalau ada 10 skrup harus dipasang dalam sebuah mesin, 2 tertinggal. Mungkin mesin itu ada, tetapi berisiko. Berisiko terhadap ketahanannya. Ini adalah salah satu contoh. Yang kedua, dan itu sangat penting sekali, manajemen mesti mengajari mereka, pegawai-pegawai itu, untuk belajar bertanya. Belajar bertanya yang baik, dan belajar bertanya yang tepat. Ini mohon maaf, budaya di Indonesia ini kan tidak bisa straight. Gitu. Kita tidak bisa asertif. Karena kita ini kalau asertif, ngomong to the point, dianggap tidak sopan. Karena itu ada kecenderungan ketika kita bertanya, maupun menjawab pertanyaan, itu bahasa Jawanya jadi buleti. Nggak jelas apa yang ditanya, jawabannya juga nggak jelas.
Nah, di sini tim kita harus kita ajari bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik dan tepat. Dan itu ada seninya. Bila perlu, dilatih terus-menerus. Sehingga pertanyaan disampaikan baik santun, orang senang, tapi pada saat yang sama, pertanyaannya juga jelas, clear. Sehingga jawaban nanti diharapkan juga menjadi jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi sangat penting juga adalah, mari kita ajak tim kita untuk punya wawasan yang sangat luas. Di Australia misalnya, karena tadi disebutkan, dibeniskan posisi lagi di Australia. Dulu saya kenal seorang dekan dari sebuah perguruan tinggi yang cukup besar. Dia dekan ilmu komunikasi. Dia ngurusin media. Yang menarik, dia sendiri nggak pernah sekolah di situ. Jadi dia sendiri nggak pernah belajar media, tetapi dia punya keahlian-keahlian yang lain yang sangat dibutuhkan di dalam disiplin ilmu itu. Demikian juga dengan pekerjaan. Salah satu pabrik rokok yang besar di Indonesia, sekian tahun yang lalu, itu punya seorang direktur sumber daya manusia. Direktur sumber daya manusia ini kan bicara tentang manusia. Tapi yang menarik, dia sebetulnya pendidikannya adalah S3 di bidang theoretical chemistry. Jadi sudah kimia teori lagi. Jadi bayangin orang kimia teori terus diminta untuk memimpin sebagai direktur sumber daya manusia. Waktu kami diskusi, gitu, saya tanya, Pak, apa alasannya? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Terus terang, saya nggak tahu. Tetapi setelah saya ambil positifnya, ada dua. Nomor satu, saya belajar tentang kimia. Itu keterkaitan antar elemen, antar unsur. Jadi ketika saya bicara manusia, itu pemahaman saya tentang kimia itu masuk. Karena manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa dia berdiri sendiri. Yang kedua, ini dugaan saya. Mungkin bos saya mau supaya saya ambil keputusan-keputusan yang tidak ada beban disiplin ilmu. Jadi karena saya orang kimia, ya kalau ada keliru-keliru sedikit gitu kan, orang memaafkan. Salah-salah mikir dikit, orang memaafkan. Tapi kalau orang itu asli dari sumber daya manusia, pasti semua pihak akan menjadi lebih keras kalau dia ambil keputusan yang dianggap kurang tepat. Nah ini Mas Panji, jadi silo itu bagus tetapi tidak menguntungkan untuk jangka panjang dan dalam kelompok yang lebih besar. Karenanya kita harus bineka, kita harus beragam, orang itu harus punya pemahaman-pemahaman yang lain. Hari ini Anda dokter, nggak peduli Anda dokter apapun, Anda harus tahu tentang apa itu COVID. Dan faktanya, itu ada yang suatu saat, sebetulnya dia mengeluh. Saya ini dokter kulit, tapi saya sekarang terpaksa harus menangani, harus in charge untuk para pasien COVID, karena kekurangan dokter. Semoga saja saya yang biasa ngurusi jamur kulit ini, nggak salah ketika harus mengurusi pasien-pasien COVID. Jadi di sini kita harus perhatikan ada kombinasi di dalam konsep leadership yang baru yang mendorong inovasi. Apa itu kombinasinya? Ada yang namanya spesialis dan generalis. Generalis itu orang yang menguasai hal-hal yang umum, dia tahu banyak. Spesialis itu orang yang super-super memahami hanya satu bidang tertentu. Nah, dua ini harus dikawinkan. Sehingga menghasilkan yang terbaik buat perusahaan, buat organisasi. Jadi mengubah yang namanya resources atau sumber daya manusia menjadi kapabilitas manusia bersumber daya. Itu yang bisa saya antar Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni, luar biasa. Mengawinkan antara generalis dan spesialis gitu ya. Nanti jadinya apa? Multi-talented mungkin ya. Baik, saya geser ke Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Good morning, Pak Panji. Siap. Dan thank you very much. Terima kasih banyak, Profesor Roni. Teman baik, my chairman, Pak Denis, and my fellow Rotary member, Moko. Good morning. Sebenarnya topik ini sangat berguna, tapi saya mau ingin sharing pengalaman saya dalam bisnis
capital markets. Saya sebagai professional accountant, saya lihat banyak yang juga CFO menjadi namanya CEO, President Director. Pertanyaan yang menarik adalah CFO ini kelihatan otaknya compliance. Compliance mematuhi peraturan akuntansi, mematuhi mengenai pajak, mematuhi mengenai peraturan. Tapi ini sekarang ia diminta untuk menjadi CEO or diangkat menjadi CEO. Ini banyak yang terjadi. Pertanyaan yang mendasar, apakah orang ini siap untuk menangani bisnis? Nah, ini salah satu tantangan berat. Sebab kalau kita lihat, salah satu tujuan daripada direktur utama adalah memperhatikan mengenai pertumbuhan bisnis. Berarti, ia harus mengerti dan memahami mengenai marketing. Bagaimana sikap daripada customers. Bagaimana strategi untuk product innovation. Yang sama sekali, tadi disebutkan bahwa CEO ini tidak competent on the technical innovation, on the marketing. But, gentlemen, yang penting pada saat ini supaya you bisa menjadi successful sebagai direktur utama adalah namanya what is the synergistic value? The synergistic value daripada resources. Bagaimana you put all the dots together? You punya marketing team, you punya production team, you punya technology team. How to put the strength together? Nah, ini kemungkinan salah satu skill yang harus ditambah oleh CFO ini adalah number one, communication skill. And then number two is the behavioral skill. Sebab kalau you sudah mengelola di atas, tanggung jawab adalah the system of planning, coordination, and controlling. You are very good in controlling. But kemungkinan, do you have a weakness in area of growth and how to ensure mengenai pertahankan business sustainability. Nah, inilah, that is the art of management. Kalau you sudah di atas, memang harus ada sistematik perkembangan mengenai skills yang lain, yang namanya managerial skill, people skill, and other skill. Nah, ini sebenarnya silo learning is very good. Seperti in military, you are a good sniper. Tapi kalau promoted sebagai captain, you are going to lead the people. But how do you manage the people? So, jadi ini salah satu lesson bagi kita bahwa as you grow up dalam bisnis atau dalam organization, harus ada usaha untuk mengembangkan other discipline. Because management guru bilang, the higher you are, 60% of your job is to manage the people. So that is one of the theory that we have to learn. And many of the successful people, that's why kadang-kadang issue of human problem happens kalau the director promoted tidak siap untuk menangani orang. So Pak Panji, secara singkat, this is my contribution bahwa we have to continue to learn other skills, not necessarily mastering it, but respect on the discipline of the other. Terima kasih Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmater untuk kesempatannya luar biasa. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa serta partisipan, ada Pak Roni, Pak Rudi, Pak Andreas, Pak Denis serta Mas Moko. Kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. Satu match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen, Mak, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu? Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan, perlu banyakin latihan soal nih. Nah pinter, belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama Indihome. J-H-E-A-R-S, cheers! J-H-E-A-R-S, cheers! J-H-E-A-R-S.
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 0877-7724-3377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821-4225-6646, 0821-4225-6646. Rokok apa ini? Kok putian? Ya rokok apa? Ya murah, ya laki. Rokok ilegal ini. Masa rokok-rokok ilegal ini? Ya ini. Lah, kamu kok roh naiki rokok ilegal? Rokok ilegal ini gak naik pita cukai ini. Samen paling roe, bandro bro. Rokok itu kudu enak merek karo nama perusahaan ini. Sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatan ini di sini juga enak. Terus di sini, rokok ilegal ini gak enak. Gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai. Sing dibangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Ojo ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500225 1500225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Naufal Sidki bin M. Irham. Naufal Sidki bin M. Irham dulu tinggal di Jalan Anggrek 5 RT 3 RW 5 Desa Kurek Sari, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Naufal Sidki bin M. Irham, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada besok hari Selasa 3 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang berikutnya dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, kali ini atas nama Muhammad Soleh bin Wagimo. Muhammad Soleh bin Wagimo dulu tinggal di Tanggul Wetan RT 25 RW 2 Desa Kelurahan Tanggul Wetan, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Soleh bin Wagimo, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa tanggal 3 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Cross Silo Leadership, Sinergi Keberagaman Tim demi Penguatan Inovasi Perusahaan Hadapi Peluang Pasca Pandemi. Ada beberapa yang sudah bertanya lewat SMS ini, tapi sebelum dibacakan, ini saya beri peluang dulu ke Mas Moko. Monggo Mas Moko. Ya, terima kasih Mas Panji, Pak Roni, terima kasih buat penjelasannya dan juga Pak Rudi ya. Tadi kalau misalkan saya sempat mencoba mengingat lagi apa yang disampaikan, ya analogi yang bisa dipakai bisa macam-macam. Kalau saya dengan teman-teman biasanya membedakan antara spesialis generalis dengan bahasa yang lebih sederhana ini wartawan dengan ilmuwan. Dua-duanya punya peran yang berbeda tapi sama-sama penting.
Wartawan tahu banyak, tapi biasanya cuma kulit. Kalau ilmuwan tahu sedikit, sedikit topik, tapi dia mendalam. Kurang lebih begitu, hampir mirip dengan generalis, spesialis. Kalau dari perspektif HC, saya sangat tertarik karena ini sama dengan apa yang coba saya dan beberapa teman lakukan, mempromosikan terminologi human capital. Sama seperti yang tadi disampaikan bahwa human resource itu harus dirubah mindsetnya menjadi human capital, sehingga manusia di dalam organisasi bisa lebih ya, daya. Dan untuk bisa membuat mereka lebih berdaya, dalam konteks silo leadership, biasanya teman-teman di HC itu mendesainnya di dalam bentuk career path. Menurut pengalaman saya, banyak organisasi, terutama yang di level menengah, ini tidak merancang atau mendesain career path yang memungkinkan manusia-manusia di dalam organisasi itu punya jenjang karir yang mengantar mereka menjadi tidak silo secara leadershipnya. Jadi dia harus bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Kurang lebih kalau meminjam istilah yang tadi Pak Roni sampaikan di dunia kampus, ini seperti membuat kurikulum. Jadi kalau misalkan seorang karyawan masuk dalam organisasi dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu saya harus dapetin atau selesaikan SKS-nya berapa banyak. Dan saya harus belajar apa supaya kemudian saya bisa naik tingkat. Kurang lebih begitu. Nah, career path ini dalam implementasinya juga kemudian selain desainnya juga belum banyak dikembangkan, implementasinya apalagi. Sehingga akhirnya ketika orang belanja di level menengah ke atas dalam organisasi, akhirnya belanja berdasarkan feeling aja, gut feeling. Terutama kalau ini kebutuhan belanja datang dari pimpinan puncak atau pemilik. Saya cuma butuh ini aja, carikan direktur yang keren, bla 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 bla, based on experience. Atau saya carikan GM, carikan manager, dan seterusnya. Tetapi tidak mencoba melihat apa yang bisa dikembangkan dari internal organisasi. Kurang lebih itu tambahan dari saya, Mas Panji. Baik, terima kasih Mas Moko. Pace Sinergi. Wah, ini perusahaannya Mas Moko ini kelihatannya. Baik, sebelum nanti ada peluang untuk Pak Andres, karena Pak Andres juga bertanya ya, saya beri kesempatan yang terakhir. Saya ke yang jauh di mata tapi dekat di hati untuk Pak Denis. Please welcome Mr. Denis from Australia. Thank you, sir. Terima kasih Pak Roni, Pak Rudi, Pak Moko ya. Nah, jadi saya mau ngelihatnya sebagai berikut ya. Memang sulit ya untuk kita melihat silo nggak silonya itu tergantung stage dari perusahaan itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kok sudah makin lama makin sedikit yakin bahwa sebenarnya tadi Moko juga sudah bilang human resources itu sudah ketinggalan zaman sekali ya, udah jadul banget ya. Terus kan kita tahu human capital ya. Tapi saya juga melihat belakangan ini kalau saya pribadi melihatnya menjadinya harusnya human potential. Ya. Karena capital selalu terbatas. Tapi potensial tidak terbatas. Saya di beberapa organisasi dan saya melihat memang tadi contoh yang Pak Rudi katakan juga sangat tepat ya. Jadi kadang-kadang kita mesti equip the member of board of directors dengan necessary apa ya tools ya atau weapons ya, apalagi di tengah perkembangan zaman yang super cepat, super nggak pasti, super nggak jelas ya, sehingga masing-masing itu ditantang bahasanya ya untuk memberikan yang terbaik. Nggak mudah. Untuk itu saya duduk di beberapa perusahaan dan mewakili pemegang saham juga yang melihat hal yang sama gitu. Jadi tantangannya memang sangat sulit ke depannya, tapi saya percaya bahwa memang learning itu nggak boleh berhenti. Dan saya ingat waktu sebelum saya jadi CEO, saya direktur di satu perusahaan dan itu berlangsung hampir berapa tahun ya. Akhirnya saya juga istilahnya diberikan exit job lah, istilahnya mengundurkan diri, dan saya dibekali dengan
dengan apa, dengan beasiswa saya ke AIM dan sebagainya, sehingga saya siap untuk mendapatkan apa tantangan atau tugas yang lebih baru setelah saya kembali. Dan ternyata saya merasa sudah waktunya saya juga harus meninggalkan organisasi itu. Nah, jadi saya pikir dari saya itu aja tambahannya. Memang ini topik sangat menarik, bagi saya pribadi sangat menarik ya, karena silo thinking itu is always dangerous on one hand, tapi juga memang diperlukan gitu ya. Sehingga balancing di antara kedua apa approach inilah yang menjadi penting ke depannya. Dari saya mungkin tambahnya itu saja, Bapak-bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Saya geser ke Pak Andreas karena ada pertanyaan di sana. Baik, silakan Pak Andreas, bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi semuanya, Profesor Roni, Pak Denis, Pak Rudi, Pak Moko dan semua teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja sebetulnya Mas Panji, karena saya sebagai pendidik, terutama bidang pendidikan khusus, sebagian besar orang tua yang datang ke tempat saya ini sudah putus asa, dan jumlahnya ini puluhan, boleh dibilang ratusan setelah 15 tahun terakhir ini mendalami bidang ini. Sebagian besar dalam keadaan putus asa, sebutkan anaknya sudah 30 tahun autis, atau yang ADD, ADHD, ada yang cerebral palsy, mau dibuat apa? Mereka sudah pergi ke sekolah, sudah diusahakan untuk kerja, tidak berhasil. Jadi selama ini selalu saya tekankan untuk tidak putus asa, dan mereka itu saya latih, memang perlu waktu, tidak cepat. Tapi saya melihat adanya suatu benang merah dari seluruh anak-anak ini, yang saya latih ini, bahwa mereka ini sebenarnya punya misi dalam hidupnya. Jadi saya yakin semua orang ini punya misi. Apalagi kalau kita mengutip atau melihat dari buku-buku Cina dahulu kala, bahwa seluruh orang itu pada saat jam kelahiran tertentu, dan buku itu kebetulan sempat saya baca, dan sebagian besar benar, termasuk dalam hidup saya maupun dalam kehidupan adik-adik dan keluarga saya. Kalau di nilai-nilai ada benarnya kecocokan antara apa yang disebutkan dalam buku ramalan itu dengan misi hidup seseorang. Jadi intinya adalah, kalau kita bisa menemukan misi hidup seseorang itu sesuai dengan peruntukannya ada di dunia ini, maka dia akan berkembang seperti murid-murid saya yang autis dan sebagainya ini, yang seluruh orang tuanya ini putus asa. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan karyawan di tempat kita supaya dia juga bisa sesuai dengan misi hidupnya. Entah dia itu menjadi sales, entah dia itu menjadi bagian industri spesialis atau generalis. Tapi kemampuan untuk melihat itu saya pikir diperlukan oleh seorang general manager, supaya kita benar-benar bisa optimalkan mereka, bukan hanya untuk pekerjaannya saja, tapi juga dalam hidupnya. Saya pikir demikian dulu sharing pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Dan sebelum ke Pak Roni, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan atau yang sudah terkirim ke WA 0811309109. Saya ke redaksi terlebih dahulu ya Pak Roni. Ya kan saya? Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Twitter di Febi Ranti. Pak, untuk mengurangi adanya cross silo ini di perusahaan sendiri, perlukah psikolog untuk menyelesaikannya, Pak? Kemudian dari Kak Sastina dari Twitter juga, untuk usaha yang baru berkembang, masalah ini kan sangat berbahaya ya Pak. Nah, untuk tetap terbuka antara atasan dan bawahan ini, perlu teknis yang seperti apa? Kemudian dari Mas Dandi di Sedati, human capital ini harus kita gali dari pekerja yang ada atau recruit baru lagi Pak? Karena untuk kemajuan perusahaan perlu kepastian seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tiga pertanyaan tadi berarti ya, dari Febrianti, Sastina, dan Dandi. Monggo tanggapannya Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Pertama, kalau ditanya apakah ini membutuhkan jasa psikolog, tidak selalu. Tetapi sangat membutuhkan jasa orang yang menguasai tentang tadi yang disebut manajemen human capital, manajemen talenta, gitu. Dan yang punya nuansa tentang organization development, pengembangan organisasi. Nah, dua disiplin ini akan sangat membantu kita untuk membuat yang lebih besar. Saya beri satu contoh. Kebayang nggak kita semua kalau kalau perusahaan pertambangan kelas dunia dipimpin oleh
seorang yang dulu kuliahnya ilmu komunikasi. Itu seniornya Mas Moko itu. Setelah pensiun juga jadi konsultan komunikasi. Tetapi beliau ini dua hal. Satu, punya belajar tentang MBA. Dan yang kedua, ya terbang di berbagai perusahaan kelas dunia juga. Sehingga suatu saat, karena spesifik sekali, board, dewan merasa bahwa perlu keahliannya, maka dia diminta untuk memimpin sebagai CEO di perusahaan pertambangan itu. Dan persoalan-persoalan selesai. Karena beliau adalah orang manajemen yang sangat memahami disiplin ilmu komunikasi. Karena memang S1-nya komunikasi, lulusan Pajajaran, Bandung. Gitu kan? Nah, ini mesti kita lihat. Tidak selalu soal psikolog. Begitu. Karena permisi psikolog bisa jadi dia ada di silo juga. Ini kan seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan. Gitu. Ketika seseorang ada di satu disiplin ilmu, contoh disiplin ilmu akuntansi. Akuntan itu kayak ilmu hukum. Jangan coba-coba berkreatif di dalam akuntansi. Karena Anda kalau di akuntansi Anda kreatif, Anda bisa masuk penjara. Gitu. Beda dengan orang marketing. Marketing itu harus sangat kreatif. Nggak ada matinya. Orang mati aja dijual sama dia. Artinya ada jasa pemakaman, ada jasa merias, dan sebagainya. Itu penting untuk kita lihat. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan disiplin ilmu yang tadi dibilang silo itu sebagai basis supaya kita bisa melebar ke tempat-tempat yang lain. Pak Rudi contohnya, beliau adalah seorang akuntan yang andal luar biasa. Tapi jago manajemen strategi, strategic management. Dan strategic management itu bukan sekedar soal konsep A tambah B jadi C. Suatu saat ada yang ngomong sama saya, manajemen strategi itu ilmu paling gampang ya. Saya bilang, ya enggak lah. Karena tidak mungkin Anda mengerti manajemen strategi kalau Anda tidak menguasai keuangan, sumber daya manusia, operasi, pemasaran. Itu kan syarat minimal, 4 itu Anda harus kuasai. Ini contohnya. Jadi ketika akuntan jadi strategis, itu berarti dia keluar dari silo. Itu satu contoh. Kemudian kalau ditanya, ini menjadi terbuka sangat teknis, enggak juga. Gitu. Ini sebetulnya soal wawasan. Bagaimana mindset dari para pemilik usaha itu tidak semata-mata kaku bahwa orang pemasaran itu harus background-nya pemasaran. Kenapa? Orang produksi itu juga bisa memimpin pemasaran. Dia akan punya kelebihan. Kelemahannya pasti banyak. Nah, itu dikursuskan. Demikian juga dengan yang lain-lain. Sehingga kita ketika punya sebuah sumber daya, itu kita bisa ubah dia menjadi kapabilitas, menjadi lebih bermanfaat. Yang ketiga, rekrut baru apa enggak? Nah, ini menarik. Saya adalah pengikut aliran nomor satu. Kalau tidak terpaksa, jangan memecat orang. Kenapa? Ketika Anda merekrut dia dan Anda terima, berarti dia sudah lolos quality control. Pilihannya cuma dua. Sistem Anda yang keliru dalam rekrutmen atau proses bisnis Anda yang membuat orang baik jadi rusak. Contoh, ada orang yang masuknya baik-baik aja. Di tengah jalan dia dididik oleh sistem jadi koruptor. Silakan Anda bisa diskusi dengan banyak katakanlah pegawai negeri yang masih baru lulus gitu. Terus kemudian jadi pegawai negeri, dia pasti idealis untuk bangsa negara. Diskusinya mungkin akan sangat berbeda dengan yang usianya sudah di atas 50 tahun. Nah, karena itu kita harus lihat sistemnya mungkin yang harus di-review. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini punya orang bagus dan kemudian tiba-tiba kita bilang, kok orang ini nggak bisa jalan dengan baik ya? Nah, mungkin kita salah menempatkan dalam pembentukan tim. Jadi energinya habis digunakan untuk menyesuaikan diri, bukan untuk berprestasi.
Makanya di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya Apollo Syndrome. Apollo Syndrome itu ada dua. Nah, salah satu, yang pertama adalah dipengaruhi oleh, maaf ini teknis namanya Dunning-Kruger Effect, jadi dia sebenarnya nggak bermanfaat, tapi nggak berkontribusi, kontribusi paling sedikit, tapi dia mengklaim bahwa dialah, gara-gara dialah semua ini berhasil. Nah, Apollo Syndrome yang kedua itu begini. Ketika orang-orang hebat dikumpulkan dalam satu kelompok, orang-orang yang menengah dikumpulkan dalam satu kelompok, orang biasa-biasa saja dalam satu kelompok, itu tidak selalu bahwa yang hebat tadi itu menang. Apalagi kalau dia dihadapkan dengan orang yang heterogen. Ada yang hebat, ada yang menengah, ada yang biasa. Yang heterogen ini akan cenderung menjadi pemenang. Pertanyaan kenapa? Karena para leaders kalau dikumpulin dan dia hebat-hebat, kadang-kadang mereka lupa tujuan utama berorganisasi, mereka sibuk untuk mengklaim bahwa dirinya paling benar. Akibatnya, organisasi yang hebat itu bisa jadi rontok. Nggak perform. Di dalam organisasi, kita mesti perhatikan itu. Jadi, model yang seperti ini juga kita lihat. Karenanya, kalau kita menggunakan pendekatan yang namanya whole brain literacy, kita kemudian cermati orang itu hebatnya di mana, kurangnya di mana. Contoh, leader, para pemimpin itu biasanya visioner. Orang visioner itu cenderung, ya, cenderung nggak beraturan. Setiap ketemu orang, setiap ada langkah, dia punya gagasan baru. Akibatnya, ada kecenderungan, nggak ada gagasan yang dia jalankan. Maka orang yang seperti ini harus diajari administrasi supaya dia bisa bergerak dengan baik. Seandainya kita anggap, oh dia nggak punya waktu untuk itu karena posisinya sudah terlalu tinggi, maka beri dia asisten yang sangat detail. Orang yang lulusan sekolah sekretaris misalnya, detail banget. Nah, tujuannya apa? Untuk ngajak dia kembali on the right track, schedule kita begini, kita begini gitu. Jadi itu misalnya kita lihat. Ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah orang-orang yang achiever. Manager-manager yang achiever. Yang kita selalu mengatakan ambisius. Dan kadang-kadang menghalalkan segala cara. Yang penting dia berhasil. Nah biasanya orang yang seperti ini. Dia akan kehilangan nilai. Dia tidak membumi. Hidupnya itu menjadi sangat rakus. Nah oleh karenanya dia harus kita ajak. Untuk menjalani sesi-sesi tentang finding your true north. Menemukan jalur hidup yang benar. Kenapa disebut true north, bintang utara, arah utara, itu kan kalau buat orang-orang yang sedang berlayar, itu jadi penting. Saya ini sedang menuju kemana, dia harus tahu titik utaranya sebelah mana. Makanya selalu dalam kehidupan kita disebut finding your true north. Menemukan arah utaramu yang paling tepat. Artinya visi hidup kita apa. Ketika orang masuk di situ, maka dia akan disentuh hatinya. Nah, pertanyaan, kalau nggak sempat gimana? Kalau nggak sempat, beri asisten yang ahli di bidang itu, sehingga dia selalu mendiskusikan. Jadi kalau ada sesuatu, ada diskusi. Pak, kalau ini bagaimana? Nanti ini etis nggak? Boleh nggak? Jangan-jangan kita nanti sama-sama ketangkep KPK nih, kena OTT. Karena OTT sekarang bukan hanya pegawai negerinya yang kena, bukan birokratnya, bukan pejabat politisnya yang kena, tapi pengusahanya juga ikut kena. Nah, sehingga dia punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang. Ada satu organisasi, saya sebut saja, Rotary misalnya, International, itu sangat menerapkan prinsip ini, namanya empat batu ujian. Sehingga setiap keputusan itu baik, tetapi pada saat yang sama tidak melanggar etika. Jadi itu, kalau kita tanya dalam human capital, mau rekrut baru apa enggak, saya bilang, yang lama diberesin dulu. Belum tentu dia jelek. Tetapi kalau kita melihat bahwa yang lama terlalu berat untuk diperbaiki, dan kita memilih untuk memasukkan orang baru, pastikan bahwa orang baru itu jumlahnya minimal 20% dari yang lama. Di bawah 20%, kecenderungannya dia tidak punya cukup kelompok untuk berdiskusi, dampaknya bukan dia mewarnai, tapi dia yang ketularan. Ikut berantakan juga. Begitu. Nah, karena itu hati-hati kita kalau mau melakukan penataan. Jangan sampai karena kita salah,
terus kita kecewa, terus bilang, ah nggak berguna nih. Bukan begitu. Sama seperti kalau di perusahaan kan kadang-kadang kita bilang, wah training, kita kirim orang seminar, nggak ada gunanya. Malah, setiap manusia ada yang namanya delay effect, efek terlambat. Itu sudah karakter manusia. Diajari sekarang, lulus dia dapat A, belum tentu besok dia bisa mengerjakan. Dia akan butuh waktu untuk internalisasi. Biasanya model-model yang seperti itu butuh pemahaman yang komprehensif dari semua pihak. Saya rasa itu, Mas Panji. Baik, Pak Roni. Terakhir dari apa yang kita diskusikan, closing remark dari njenengan, monggo Pak Roni. Ya, terima kasih, Mas Panji. Disiplin ilmu organization development atau pengembangan organisasi seperti yang dikuasai oleh Mas Moko itu fokus pada hal-hal besar. Bagaimana kita membuat organisasi itu supaya menjadi baik, siap memfasilitasi setiap orang di dalamnya supaya berprestasi. Karena itu penataannya harus rapi. Di dalam pendekatan penguasaan pasar, itu ada yang konsep yang berbasis pada sumber daya, jadi resource-based analysis, namanya FRAIO. Value, nilai, rarity, apakah langka, imitability, apakah produk jasa kita mudah ditiru atau tidak. Kalau tiga-tiganya ini kita bisa beresin, maka kita akan jadi produk unggulan, tetapi belum tentu menguasai pasar, karena ada syarat yang keempat. Organisasi, O, Rayo, O, organization. Apakah organisasi kita siap untuk mengantar agar orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa baik? Silo leadership itu punya keistimewaan tertentu, tetapi jangan lupa perusahaan itu punya fase pertumbuhan. Mulai dari awal sampai kemudian dia menjadi hebat, sampai suatu saat harus direview kembali apakah kita masih tepat menggunakan pendekatan organisasi yang sama. Jadi organisasi juga harus selalu relevan dengan zamannya. Karena itu saya sepakat ada konsep yang disebut increase our ability to adapt, meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi. Sebab di tengah perubahan zaman, tidak semua orang yang hebat itu akan bertahan, tidak semua orang yang kuat akan bertahan, tetapi hampir pasti orang yang bisa beradaptasilah yang bisa melalui perubahan-perubahan zaman ini. Itu Mas Panji, mari kita kembangkan semua, jangan sekedar tegak lurus, tetapi kita mengkombinasikan apa yang kita miliki dengan pengetahuan dan kompetensi kapabilitas di luar yang selama ini jadi zona nyaman kita. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni, karena segala sesuatunya pasti berkembang gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Roni untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk partisipan-partisipan yang lain yang sudah bergabung via Zoom. Di antaranya ada Pak Denis, terima kasih. Kemudian Pak Roni, mohon maaf Pak Rudi Mamater, Mas Moko, Pak Andreas juga, dan Pak Denis juga, terima kasih untuk sekali lagi untuk waktunya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan sukses serta salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat, Mas Panji, dan semua, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Moko. Terima kasih. All the best. Selamat, Chief Dennis.